Sendiri. Coba, coba lihat Cinta. Cinta walaupun bukan anak kandung Mami, tapi dia mau melakukan semuanya untuk Mami. Dia mau cari uang untuk biaya obat Mami. Jangan tinggalin Mami, Lulu Lala. Kok kamu malah marah-marah sih? Seharusnya kamu terima kasih sama saya karena kamu udah terhindar dari cowok brengsek itu. Kamu bukan ngebelain saya. Tapi kamu ngebelain diri kamu sendiri. Kata informan gue, Cinta terlihat di depan hotel saingan kita yang baru. Saya nggak jadi kerja di sini. Saya nggak butuh kerjaan di sini. Kenapa kamu nggak mau menerimanya? Bukankah kamu butuh pekerjaan? Mempunyai banyak uang. Tetapi kenapa kamu masih mencari kerjaan? Apa karena kamu punya rencana di belakang ini? Rasha tuh rese banget sih. Dia selalu aja membocokkan saya dengan ucapannya yang sinis itu. Biarin aja. Biar saya bohongin aja dia sekalian. Semua uang yang saya punya udah habis. Makanya saya perlu lebih banyak uang. Dan karena itu saya ngelamar kerja di mana-mana. Dan mulai minggu depan, saya akan kerja di hotel ini. Dan saya tahu hotel ini milik siapa. Hotel ini milik Alan. Kamu nggak bisa gitu, Do. Seharusnya kamu udah ikutin peraturan yang udah kita sepakati. Saya kan udah melaksanakan semua kerjaan saya. Dan saya nggak melakukan perjanjian itu lagi. Karena kamu nggak punya perasaan dan egois. Udah deh, kamu nggak usah acting lagi. Saya tahu kamu kesini karena kamu tak ketahuan sama semua orang. Bahwa yang diduga tangan kamu itu melamar kerja di mana-mana. Seharusnya kamu yang jangan acting. Dan kamu nggak usah pura-pura nggak punya uang dan nggak punya kerjaan. Saya tahu, kamu datang kesini untuk menghancurkan reputasi saya, kan? Iya, kan? Bu, ibu kenapa? Kok nangis? Anak yang saya cintai pergi meninggalkan saya untuk selamanya. Tapi kenapa? Kenapa? Kamu masih nanya kenapa? Sejak kamu lahir.
lahir dan kamu tinggal di rumah ini. Semua yang terjadi di rumah ini semua gara-gara kamu. Juga hal ini, Lulu dan Lala pergi gara-gara kamu. Mereka pikir saya lebih menyukai kamu, saya lebih memperhatikan kamu, saya lebih peduli sama kamu. Kamu benar-benar ya cinta. Kamu benar-benar pembohong. Sial. Kami pengacara. Kami harap ibu segera keluar dari rumah ini. Keluar? Saya nggak ngerti maksud bapak. Apa? Kalian harus segera keluar dari rumah ini. Dan mulai sekarang, kalian tidak boleh lagi menempati rumah ini. Memangnya kenapa? Kenapa kita diusir di rumah kami sendiri? Kalau kalian masih mau tinggal di rumah ini, kalian harus bayar sewa rumah ini 2 kali lipat. Lagi pula, kenapa rumah ini harus dijual kalau kalian masih tetap mau tinggal di sini? Ini, Bu. Ini bukti surat rumah yang telah ibu tanda tangani. Benar kan? Ini tanda tangan ibu. Ternyata surat yang harus aku tanda tangani itu bukan surat dari rumah sakit, melainkan surat jual beli rumah. Ya ampun. Tapi aku gak mungkin melaporkan mereka ke polisi. Mereka anak kandungku sendiri. Tidak, Pak. Ini rumah saya. Saya nggak mau keluar dari sini. Ini rumah saya, Pak. Saya nggak mau keluar. Ibu. Ibu gak apa-apa kan? Ibu, bangun! Ibu tolong dong bangun! Ibu kenapa? Tolong bangun! Ibu! Pakai pingsan segala lagi. Lebih baik kita pergi dulu sebentar. Sebelum orang-orang datang. Tolongin ibu saya! Ibu saya pingsan! Ada apa, Cinta? Tolong bantuin saya bawa ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya pingsan. Baik, kalau begitu tunggu di sini. Saya akan ambil mobil dulu. Ya, yuk. Mereka sudah pergi. Sekarang kita bisa ambil rumah ini tanpa bersusah payah. Iya, benar juga. Dokter, gimana keadaan ibu saya? Kondisi ibu kamu sangat lemah. Kita harus secepatnya melakukan operasi. Jika kita tidak secepatnya melakukan operasi, kondisinya akan semakin buruk dan akan sulitan untuk bernafas. Oh iya. Saya masih punya uang tabungan di rumah. Saya harus segera mengambilnya. Dokter, tolong sembuhkan ibu saya. Saya setuju dengan operasi itu, tapi sekarang saya harus pulang untuk ngambil uangnya. Terus bagaimana keadaan ibu kamu? Dia sedang dirawat di rumah sakit. Aduh, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ibu Cinta, ibu sudah melarang mereka mengeluarkan barang-barang kamu, tapi mereka tetap maksa. Terus ibu bawa saja barang-barang kamu ke rumah ibu. Mereka sudah menguncinya. Padahal saya benar-benar harus masuk ke rumah saya. Pak Satpam.
Iya, Mbak. Tolong jelasin ini anak yang punya rumah. Oh. Pak, saya harus segera masuk dalam rumah saya. Saya harus mengambil barang-barang yang tertinggal. Maaf, Mbak. Saya cuma disuruh ngejagain aja. Lagian Mbak juga nggak boleh masuk ke dalam rumah. Pak, siapa yang membeli rumah saya? Rumah ini dibeli sama perusahaan Prima Estate. Manajernya bernama Pak Agung. Kalau begitu, saya harus bertemu dengan Pak Agung. Berapa nomor teleponnya, Pak? Pak, saya harus bertemu secepatnya. Ibu saya sedang dirawat di rumah sakit. Saya harus bertemu dengan Pak Agung. Tolong, Pak. Bener-bener brengsek tuh cewek. Pelin lagi. Bingung diriku bila melihat dirinya, mengapa dia terlalu begitu membenciku. Bingung diriku menghadapi dirinya yang selalu tak mau akur dengan diriku. Tapi lama-lama ku mencintai dirinya. Oh, tapi lama-lama ku menyayangi dirinya. Pagi, Pak. Ada yang mau saya bicarakan dengan Bapak. Maaf, waktu saya tidak banyak. Jadi cepat kamu katakan apa yang kamu mau bicarakan. Saya datang ke sini untuk memberitahukan kalau rumah saya sudah dijual sama saudara saya. Saya yakin penjualan ini tidak sah. Karena perusahaan Bapak telah memanipulasi saudara saya. Sekarang saya mau rumah saya dikembalikan. Uang yang sudah Bapak kasih ke saudara saya akan saya kembalikan. Oh, jadi maksud kamu perusahaan saya tidak jujur dalam bertransaksi, begitu? Bapak tenang dulu dong, jangan marah-marah. Saat ibu saya tanda tangani surat itu, dia tidak mengetahui kalau surat itu adalah surat perjanjian jual beli rumah. Dia sudah ditipu oleh saudara saya. Loh, itu kan bukan urusan saya. Jadi sekarang kamu cepat tinggalkan ruangan saya. Bapak jangan lepas tangan kayak gitu dong. Ini cuma masalah Bapak. Saya mau rumah saya kembali. Siapa pemilik perusahaan ini? Pak Rasya, yang punya hotel mewah. Apa? Iya, pemilik perusahaan ini adalah Pak Rasya. Mbak mau kemana? Kamu kan udah tahu sih siapa? Maaf Mbak, soalnya ini perintah langsung dari Pak Rasya. Kalau Mbak mau masuk harus izin Pak Rasya. Ya udah, kalau gitu telepon dia sekarang juga. Baik Mbak. Ya, ada apa? Pak, di bawah ada Bu Dewi yang ingin bertemu dengan Bapak. Tolong antarkan dia ke kamar saya. Jangan ke ruangan saya. Bilang juga sama dia suruh tunggu di sana. Ya? Baik Pak. Rasya mana sih? Lama banget datangnya. Emang dia pikir dia tuh siapa? Nyuruh orang nunggu lama-lama. Kenapa kamu nyuruh saya nunggu? Justru saya mau nanya sama kamu. Ngapain kamu datang sini? Saya tahu. Kenapa kamu datang sini? Kamu sadar kan? Kalau yang namanya cari uang tuh susah. Makanya kamu datang sini. Oke,
Kalau gitu kamu tinggal sebutin berapa uang yang kamu butuhkan. Saya akan nulis cek buat kamu. Saya kesini bukan karena saya butuh uang, tapi karena hal yang lain. Salah satu perusahaan kamu telah membeli rumah saya, dan saya ingin rumah saya dikembalikan. Saya harap kali ini kamu punya sedikit rasa iba. Ini semua gara-gara saudara-saudara tiri saya. Mereka telah menjual rumah kami ke perusahaan kamu. Hari ini saya akan menemukan mereka dan mengembalikan semua uang yang mereka terima. Saya juga akan membayar bunganya. Oh, jadi ini cara terbaru kamu untuk mendapatkan uang dari saya? Kok aneh ya? Dari sebagian banyak perusahaan properti, kok bisa adik kamu menjual rumah kamu sendiri ke perusahaan properti saya? Dan sekarang kamu datang ke sini untuk berusaha mendapatkan kemurahan hati dari saya, gitu. Tapi itu emang benar. Saya nggak bohong. Saya juga nggak cari-cari alasan. Alah, itu semua kan cuma alasan kamu aja, kan? Kamu pakai cara baru karena cara lama nggak mempan. Cinta, saya tahu kebohongan kamu itu adalah sebuah kebiasaan dan sudah mendarah daging dalam darah kamu. Sekarang, setelah kamu mendapatkan uang dari saya, pasti kamu balik lagi ke saya. Dan kamu akan bilang kalau mama kamu masuk rumah sakit dan butuh biaya banyak. Terus apa lagi alasannya untuk mendapatkan uang dari saya? Apa? Kenapa sih kamu nggak terima aja kenyataan hidup kamu? Bahwa kamu itu adalah orang miskin dan hidup susah. Nggak usah deh hidup dengan bermewah-mewahan dan penuh kesenangan. Dasar cewek matre. Cinta, kenapa sih kamu nggak terima aja kenyataan hidup kamu? Bahwa kamu itu adalah orang miskin dan hidup susah. Nggak usah deh hidup dengan bermewah-mewahan dan penuh kesenangan. Dasar cewek matre. Kamu benar-benar keterlaluan, Rasya. Kamu emang brengsek. Saya nggak akan nangis demi orang kayak kamu. Saya benci kamu. Saya benar-benar benci sama kamu. Cinta? Ngapain dia kesini? Jangan-jangan abis nemuin Rasya. Sya, ngapain Cinta kesini? Lo bilang lo mau beresin semua masalahnya. Jangan bilang ke gue kalau lo nggak bisa lepas dari dia. Dia datang kesini cuma minta uang aja sama gue. Ah, sial. Kenapa sih gue tuh selalu mikir kalau Cinta tuh anak yang baik-baik? Iya, Sya. Dia udah ngerjain lo habis-habisan dan ngejerumusin lo, dan lo bakal mikir kalau dia itu korban yang harus dikasihani. Padahal, biang keroknya adalah Cinta. Dia tahu reputasi keluarga lo yang bakal menjadi jaminan kalau sampai dia kerja di tempat lain. Jadi, lo harus kasih dia uang berapapun yang dia minta demi reputasi keluarga lo. Gila, tuh cewek emang bener-bener licik. Lo bener gak? Demi ngejaga nama baik keluarga gue gak boleh ngelepasin dia. Gue mesti cari dia. Bagus. Lo temuin dia dan batalin perjanjian kalian berdua. Terus, lo temuin nyokap lo dan bilang ke nyokap lo kalau Cinta itu cuma cewek licik dan mata duitan. Gue yakin, nyokap lo bakal kecewa dan bakal mutusin hubungan kalian berdua. Iya. Gue mesti kejar dia. Kalau ibu udah sadar, dia pasti bakal nanyain rumah. Gimana saya bisa ngejelasin bahwa rumah itu bukan punya kita lagi? Dan kalau ibu udah keluar dari rumah sakit, kita harus tinggal di mana? Ya Allah, kenapa banyak banget masalah yang datang? Gimana saya bisa ngatasinnya? Tenang aja, Mbak. Ibu Mbak bakal sembuh kok. Makasih, suster. Maaf, Mbak. Sekali saya mau ngingetin, jangan lupa biaya perawatan Ibu Mbak tolong lunasi ya, Mbak.
mesti saya lakukan? Gimana saya bisa dapat uang buat biaya rumah sakit ibu? Pasti mahal banget. Tolong saya, Allah. Li, jangan naik pohon, Li. Turun, Li. Nanti kamu jatuh. Nggak mau, Ma. Li mau naik pohon ini. Li, tuh kan. Apa Mama bilang? Tuh kan, kamu dengerin Mama sih. Tapi kalau Lili nggak jatuh, Lili nggak akan pernah bisa naik pohon ini. Pokoknya Lili mau naik lagi. Li. Anak kecil itu benar. Saya nggak boleh nyerah. Kalau saya berusaha, pasti ada jalan keluarnya. Li, udah Li. Jangan naik lagi, nanti kamu jatuh. Adik kecil, makasih adik kecil. Jangan menyerah, terus naik pohonnya. Jin, gua udah ngalamin banyak momen sama lu. Tapi semua itu penuh dengan kebohongan, Jin. Itu gua sadar sebelum gua terlambat. Dan sekarang, kebencian gua udah numpuk sama lu. Halo adik kecil, apa kabar? Jangan takut. Kakak datang ke sini untuk ngasih hadiah buat kamu. Karena hari ini adalah hari istimewa kamu. Nih. Maaf, Mas ini siapa ya? Saya bukan siapa-siapa. Dan kamu adik kecil, kamu adalah anak beruntung yang sangat baik dan Tuhan sayang sama kamu. Kalau memang Tuhan sayang sama saya, kenapa Tuhan ngirim kakak buat ngasih hadiah sama saya? Emang kenapa? Kalau kakak ngasih kamu boneka teddy bear. Karena aku nggak suka teddy bear, kak. Kakak pasti salah orang. Tuhan pasti marah, kak, karena kakak udah salah orang. Ayo, Ma, kita pergi. Maaf, permisi ya. Gila, tuh anak sama aja kayak Cinta. Paling jago bikin gua terpojok. Aneh banget sih. Jalan, Pak. Aduh, itu kan rahasia. Kok hidup saya jadi tambah susah sih? Gara-gara saya malas ketemu rahasia, saya harus pakai ngumpet segala. Padahal, saya kan gak salah apa-apa. Loh, itu kan boneka beruang waktu itu. Ngapain rahasia bawa-bawa? Cinta, saya mau ambil baju-baju saya. Barang-barang Neng Cinta udah ibu balikin ke rumah Neng Cinta. Kok bisa? Ibu juga nggak tahu. Tadi ada orang datang kasih kunci rumah Neng Cinta. Terus ibu disuruh balikin barang-barang di rumah Neng Cinta. Dan ini disuruh kasihin kuncinya ke Neng Cinta. Oh, makasih deh Bu. Permisi dulu ya. Loh, siapa yang balikin semuanya ya? Kok jadi rapih? Ini amplop apaan? Wah, uangnya banyak banget. Siapa yang ngasih ya? Apa mungkin ini uang penjualan rumah yang dibalikin? Perjanjian tetap berlaku. Ternyata dugaan saya salah. Rasha melakukan semua ini bukan karena percaya sama saya,
melainkan karena perjanjian itu. Ya, udah lama Mama nggak lihat Dewi. Ada apa lagi? Bertengkar? Berantem lagi? Ma, Mama di mana sih? Kok berisik banget? Mama lagi ada kegiatan sosial di rumah sakit. Kamu jangan ngalihin pembicaraan deh. Kamu telepon Dewi. Suruh dia ke hotel. Abis selesai acara ini, Mama temui kamu di hotel ya. Iya, Ma. Oke. Mari, Bu, kita lihat ruangan yang lain. Rumah kita gimana, Cinta? Ibu tenang dulu. Ibu jangan bergerak, karena badan ibu masih lemah. Ibu nggak usah mikir masalah rumah. Rumah itu udah milik kita lagi. Milik kita? Kok bisa begitu? Saya juga nggak ngerti, Bu. Tapi tiba-tiba yang beli rumah kita ngembalin kuncinya. Mungkin itu kebesaran Allah. Udah, ibu istirahat aja dulu. Saya mau beliin ibu jus buah, biar ibu lebih segar. Misi. Gawat. Saya bisa ketahuan kalau Tante Tia terus jalan ke sini. Ayo berhenti, berhenti. Ya Allah, tolong saya. Ada apa, Cinta? Itu Bu, atasan saya ada di luar. Bisa gawat kalau dia ngeliat saya. Bukan tempat kerja. Nanti saya dipecat. Bu, saya harus ngumpet. Yaudah, cepetan sembunyi. Di sini, di bawah, cepetan. Pasien ini terkena tumor paru-paru, tapi kami sudah mengoperasinya. Dan sekarang kita tinggal menunggu kesehatannya pulih. Rasanya saya pernah ketemu. Tapi di mana ya? Enggak pernah. Enggak, saya yakin sekali saya pernah ketemu ibu. Tapi saya lupa di mana. Oh iya, saya ingat. Ingat enggak? Kita pernah ketemu di lampu merah. Iya kan? Bagaimana keadaan ibu? Saya baik-baik aja. Semoga cepat sehat ya. Sekarang saya pergi dulu, nanti kapan-kapan saya mampir lagi ke sini. Mari, Bu. Iya, terima kasih. Bu, tadi kok suara ibu beda? Kedengarannya lebih berat gitu. Nggak tahu nih. Tenggorokan saya nggak enak. Saya pengen banget ibu nganggap saya anak ibu, yang ibu belai dengan penuh kasih sayang. Cinta, saya takut infusannya nanti kena. Bu, saya udah bayar biaya rumah sakit. Sekarang saya pergi dulu ya. Saya mau balik kerja. Iya. Terima kasih ya. Cinta, kamu sudah dapat kabar dari anak-anak saya, Lulu, Lala. Bagaimana kabar mereka? Kamu udah tahu. Anak-anakku, Clara dan Lulu. Saya udah melakukan banyak hal buat ibu. Tapi kenapa dia gak pernah bilang bahwa saya anaknya? Memang cuma Clara dan Lulu anak-anaknya. Bukan saya.
maaf. Sebagian uang sudah aku pakai. Nanti aku kembalikan. Cinta. Ada yang aneh. Kenapa cewek mata duitan kayak Cinta ngembaliin duit ini sama gue? Gue mesti cari tahu. Kuncinya, Mbak. Halo. Tadi ada Dewi ke sini? Iya, betul, Pak. Baru saja dia dari sini. Kenapa kamu nggak bilang sama saya? Kalau dia datang kan seharusnya kamu lapor sama saya. Kenapa Cinta balikin duit gue? Dia emang cewek yang gak matre? Atau gaya barunya dia? Ayo ikut saya! Mau kemana? Udah, gak usah banyak nanya. Pak, jalan, Pak! Mau kamu tuh sebetulnya apa sih? Sekarang kamu tinggal bilang, berapa yang mesti saya bayar untuk kamu? Supaya kamu nurut dan kerja sama saya. Ayo, sekarang kamu tinggal bilang, berapa? Ini bukan soal uang. Saya akan kerja dan balikin semua uang kamu. Jangan sok baik deh kamu. Setelah yang kamu lakukan sama saya bisa percaya sama kamu. Gitu. Kalau bukan karena uang, itu soal apa lagi? Hah? Saya mau tanya sama kamu. Sebetulnya mau kamu apa sih? Ya udah, terserah kamu mau percaya atau enggak. Yang penting saya udah bilang apa yang akan saya lakukan. Sekarang saya mau turun. Pak Dino, tolong berhenti mobilnya. Enggak, Pak. Terus jalan, Pak. Ngebut. Rasya, tolong bilangin Pak Dino. Berhentiin mobilnya sekarang juga. Gimana kalau saya ngelarang dia untuk berhenti? Kamu mau apa? Cinta, lu udah gila ya? Cinta. Ih, pasin. Enggak. Pak, stop, Pak. Cinta. Kamu mau kemana? Ayo masuk. Enggak usah. Kasih. Butuh tumpangan? Kamu? Ayo masuk. Aku akan jamin keselamatan kamu sampai tempat tujuan. Lo boleh nunjuk gua kemarin. Tapi sekarang, gua bales dengan pukulan yang lebih telak lagi. Puas lo. Bye. Sialan. Gua mesti cepet-cepet metusin pegangan gua sama Cinta. Kalau enggak, gua bisa gila sama semua ulahnya. Dia bahkan enggak pantas jadi pacar bohongan. Kemarin saya nggak mau kerja di sini karena Rasya. Tapi sekarang saya benar-benar butuh kerjaan ini. Dan ini jauh lebih penting daripada Rasya. Kamu tenang aja, Deo. Aku nggak kayak pemilik hotel-hotel lainnya. Karena aku nggak takut Rasya. Dan aku akan kasih kamu pekerjaan. Makasih, Al. Susi, tolong panggilkan manajer hotel kita. Pak Benny, kenalkan. Ini Dewi dan ini manajer hotel kita. Kenalkan, saya Dewi. Benny. Pengalaman saya
sebelum kesini adalah jadi koki. Kalau bisa, saya juga ditempatkan jadi koki di sini. Enggak. Kamu nggak akan bekerja sebagai koki di sini. Karena aku akan kasih kamu pekerjaan yang jauh lebih baik dari sekedar seorang koki. Dan tentunya dengan harga yang lebih tinggi. Kok kamu sendiri? Dewi mana? Kan tadi mama nyuruh kamu datang ke sini sama Dewi. Ma, kayaknya aku putus aja ya sama Dewi. Apa? Apa mama nggak salah dengar? Ya, ada apa sebenarnya? Kenapa sekarang kamu tiba-tiba mau putus sama Dewi? Kamu pasti bikin salah sama dia. Mama yakin. Mama yakin nggak mungkin Dewi yang bikin salah. Dia anak baik. Kamu pasti udah nyakitin dia. Sekarang bilang sama mama, cerita ya. Jadi mama bisa bantu bicara sama Dewi. Mama ingetin ya. Susah dapat gadis sebaik dia. Mama perhatiin. Kamu banyak sekali berubah sejak ketemu dia. Baik. Mama nggak tahu sih kayak apa dia sebenarnya. Kalau aja mama tahu yang sebenarnya, mama pasti bakal kecewa banget. Kalau kamu memang gak mau cerita, gak apa-apa. Mama tetap akan ketemu Dewi dan bicara. Mama gak mau kalian putus. Ma, ini adalah masalah aku sama Dewi. Mama gak usah ikut campur deh. Maaf kalau Rasya gak ngehargain perhatian mama. Tapi Rasya bisa kok ngatasin semua ini sendirian. Enggak. Mama tetap akan bicara sama Dewi. Biasanya pembicaraan antara perempuan itu lebih baik karena kami bisa bicara dari hati ke hati. Ya udah deh, terserah mama. Kalau menurut mama itu yang terbaik, aku ikut aja. Cinta, cinta. Kenapa sih lo bisa jalan sama Alan? Padahal lo nggak tahu siapa sebenarnya Alan. Kenapa lagi sih gue mesti cemas mikirin cinta? Biarin aja dia kenapa-napa. Paling kalau ada apa-apa, dia datang dan kesini minta maaf sama gue. Kalau udah begitu, gue tinggal ketawain dia. Siapa suruh dia percaya sama orang kayak Alan? Kalau sampai dia datang ke sini, gue akan banting pintu di depan dia. Dan gue gak akan bukain pintu buat dia. Walaupun dia... jangan-jangan tuh dia. Kok bisa ya pas banget? Ih, Laca, kamu jahat deh. Masa aku ditinggalin sendiri? Kamu gak mau bobo sama aku ya? Mama sih ngagetin aja. Gitu aja kok kaget sih? Memangnya kamu pikir siapa yang datang? Udah malam, sekarang kamu tidur. Tapi kamu jangan lupa, kamu tidurnya sama dia ya. Mama yakin pasti itu boneka kenangan kamu sama Dewi kan? Jadi kamu kalau tidur sama dia, kamu akan selalu merasa dekat sama Dewi. Ya, kali aja. Terus kamu ingat dia, telepon dia, minta maaf sama dia. Gua benci sama lo. Kenapa lo gak bisa ngebiarin gua sendirian? Aduh. Sakit nih. Siapa lagi sih? Halo. Kenapa, Kak? Sya. Lu ngapain ngurung diri di rumah? Kesini dong. Di sini banyak cewek-cewek cantik.
Gue jamin dah, lu bisa dapetin yang lebih oke daripada si Cinta. Ah, udah dah. Gue gak mood. Gue gak mau kesana. Come on, bro. Let's dance together. Diem di rumah mulu kayak banci lu. Banci aja keluar rumah. Ayo dong, di sini gue jamin lu happy dah. Ya udah deh. Gue kesana. Makasih ya dokter, karena udah ngerawat ibu saya. Ini kan sudah kewajiban saya. Kamu jangan lupa ya, perhatikan kesehatan ibu kamu. Iya dokter. Ya udah, saya permisi dulu ya. Apa kata dokter Jin? Katanya ibu udah baik kan, dan ibu boleh pulang malam ini. Aduh, lega. Saya kangen sekali ke rumah. Lama-lama di rumah sakit, nggak betah. Tapi ibu harus jaga kesehatan. Dan ibu masih perlu banyak istirahat. Iya, iya. Ada kabar dari saudara-saudara kamu, Cin? Ibu nyebut Lala sama Lulu sebagai saudara saya. Berarti ibu udah nganggap saya keluarganya. Ibu nganggap saya anaknya. Belum, Bu. Tapi saya akan cari kabar tentang mereka. Sekarang kita pulang yuk. Pak, nanti tolong tunggu sebentar ya. Soalnya kita cuma ngedrop ibu saya. Nanti tolong anterin saya ke Rose Hotel. Kamu mau kemana? Enggak, Bu. Saya sekarang kerja di hotel baru. Kerja tempat lain? Kerja apaan? Saya kerja sebagai PR di hotel baru. Hotel baru? Kalau sama-sama hotel, kenapa kamu nggak di hotelnya Rasya aja? Ceritanya panjang, Bu. Nanti saya janji deh, saya akan ceritain ke ibu. Halo, kamu di mana? Aku udah sampai nih. Ya udah, kalau kamu udah sampai sini, aku tunggu di depan ya. Ya udah, aku tunggu ya. Dah. Gue punya berita buruk buat lo. Tunangan lo, Dewi, sekarang kerja sama gue. Dan gue yakin sebentar lagi dia nggak hanya kerja sama gue, tapi dia akan tidur sama gue. Karena gue tahu cewek pinter macam Dewi nggak akan ngelakuin hal bodoh dengan terus-terusan bertahan sama pecundang kayak lo. Nih, ambil. Itu uang 1 miliar. Dan itu lebih banyak daripada Alan yang kasih ke semua cewek-ceweknya. Dan sebagai balasannya, kamu harus tidur dengan saya. 1 miliar, men. Orang seperti Cinta nggak akan nolak demi uang sebanyak itu. Apa benar Cinta seperti itu? Emangnya kamu pikir saya mau tidur sama kamu? Mendingan sekarang kamu pergi. Sebelum saya marah, dan mulai bicara kasar sama kamu. Kamu pikir saya datang ke sini mau minta maaf sama kamu? Gitu? Kamu salah. Dan saya juga nggak punya niat.